Allah. Thank you all kru. Gang atau di pertemuan. Jihan. Adek. Sayang. Jihan sama Sabila. Jihan. Mbak. Tadi sering Mbak? Tadi kayaknya Kak Jihan keluar deh abis evaluasi. Tadi ikut evaluasi gak dia? Iya, tadi keluar sambil marah-marah gitu kayaknya. Marah-marah? Iya. Marah-marah sama siapa? Marah-marah sama siapa, Mbak? Tahu sih tadi tuh. Nangis gak? Enggak. Tekan 1 untuk meninggalkan pesan suara. Ayo. Astagfirullahaladzim, di WA juga gak delive. Mau ngomong apa sama mertua nih? Adek! Gimana nih? Jihan? 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 Sayang, gimana dia? Wah, astagfirullah, ya Allah. Kamu kemana aja sih? Oh, kamu banget. Yang kemana aja? Aku kan tadi habis syuting. Kamu ngapain aja? Ih, biasanya juga kamu di situ, nemenin evaluasi kamu, kan kamu lama, tahu. Hari ini kamu lama. Ayolah, cuma berapa menit doang. Laper aku. Orang habis syuting, evaluasi dulu. Kita harus ngapain? Jangan lama-lama. Kamu kenapa sih ngambek? Ngambek. Laper. Laper apa ngambek? Dua-duanya. Ngambek. Ya ngambek karena laper. Ya Allah, bisa-bisanya moodnya bisa. Ya Allah. Sini dulu, aku kasih tahu. Gak boleh orang gampang ngambek gitu. Kenapa? Ngambek itu berasal dari suudzon. Negative thinking kamu sama aku. Kalau kita Islam itu indah selesai 6:30, bukan berarti 6:30 aku langsung keluar. Lagian biasanya kamu nemenin. Tadi aku nyari-nyari baju, biasanya kamu yang siapin baju aku. Aku lapar, pengen makan. Ya udah, dengerin dulu. Untuk jamaah yang ada di rumah juga, menghadapi pasangan yang sedang ngambek. Tapi kamu ngambek tetap cantik. Yeah, Asya Allah. Iya, jadi menghadapinya yang pertama dengan memuji. Tetap memuji. Kenapa pujian itu penting? Karena dalam Al-Qur'an juga disebutkan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la aziidannakum. Kalau engkau bersyukur, berterima kasih, maka aku akan tambahkan. Termasuk bentuk berterima kasih itu adalah dengan pujian. Kamu aku puji, ngambeknya hilang enggak? Enggak, biasa aja. Astagfirullahalazim. Karena aku lapar sekarang. Berarti tips yang pertama belum berhasil nih jamaah. Tips yang kedua, maka dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dalam Al-Qur'an disebutkan gini, kamu tuh sambil dengerin aku dong. Ya gitu dong, senyum dulu. Senyum dulu. Ya gitu. Jadi dalam Al-Qur'an disebutkan, jamaah dimuliakan Allah, kalau ada sesuatu bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang jujur. Ucapkanlah perkataan yang benar, ucapkanlah perkataan yang baik, qaulan sadida. Setelah kita mengucapkan apa adanya, jangan sampai terjadi sesuatu yang rusak. Maka kata Al-Qur'an, yuslih lakum a'malakum. Maka Allah yang akan memperbaikinya. Ini kan hati kamu lagi gak enak, ya kan? Tapi aku udah berkata jujur, emang habis syuting, kita ada evaluasi, ada meeting dulu gitu. Supaya perbaikan untuk episode kedepannya. Ngerti? Iya, sekarang aku lapar. Kan suaminya lagi tausiah lapar mulu dari tadi. Udah dipuji, udah berkata yang jujur, udah klarifikasi. Maka kata Al-Quran, carilah solusi dari keduanya. Fatabayyanu, mencari solusi. Solusinya apa? Ketika ada sesuatu mungkin yang mengganjal di hati, kamu ngambeknya ternyata aku udah tahu nih, karena kita udah ngobrol kan. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, kita udah ngobrol. Nah sekarang kita cari solusinya. Berarti kalau permasalahannya adalah lapar, berarti solusinya adalah makan. Kamu mau makan apa? Ikut aja. Ya? Terserah. Cewek tuh kalau udah ngomong terserah, ntar, apa tadi? Terserah. Aku inget tuh, ada ungkapan. Kalau cewek bilang terserah, maka hati-hatilah. Tahu-tahu aku kasih yang ini, kamu bukan mau yang itu, gimana? Ya, kamu
kamu harus peka. Aku harus peka? Iya. Ya Robby, ya Robby. Sayang, kita tuh baru satu minggu tau. Satu minggu? Lebih ya? Lebih? Lebih satu minggu. Aku untuk pekanya itu belum terlalu. Aku belum tahu apa mau kamu, apa keinginan kamu. Aku masih belajar. Iya. Jangan ngambek-ngambek lagi ya. Oke deh, kalau lapar, habis ini kita makan. Oke. Mau makan apa? Ikut. Ikut? Ikut. Ya gitu dong. Istri soleha ikut suami terus ya. Oke? Ya udah deh kalau gitu. Kamu masih ngambek-ngambek aja. Elah, sayang. Andikku. Iye. Kan iye, kalau iye kasar. Iya udah ya. Andikku. Iye kan. Manggilnya apa? Aku manggilnya Abang. Iya. Nyambung dong. Andikku. Iye, Bang. Ah, macam itulah. Sekarang kita mau makan dulu. Kan tadi ngambeknya gara-gara lapar. Aku mau minta maaf juga. Karena harus kasih aku makan. Aku mau minta maaf soalnya karena kita baru kenal, mungkin masih ada kesalahan-kesalahan aku. Kita kan enggak lama gitu prosesnya, sebelum nikah tuh langsung gitu. Langsung habis lamaran terus adalah taaruf sedikit, ngobrol dikit. Terus nikah. Jadi aku kenal kamu ya seiring berjalannya waktu. Makanya kalau ada kesalahan aku diomongin ya. Iya. Iya. Aha, macam itulah. Macam itulah. Nah ini juga mungkin pelajaran buat jamaah sekalian. Gimana sih sebenarnya tuh cara kenalan gitu, cara ta'arufnya. Kan bahasa Arabnya kenalannya ta'aruf gitu. Yang baik, ya udah yang pertama harus saling mengerti gitu. Saling mengerti tuh terkadang orang pengennya dimengerti aja gitu. Ya gak sayang? Kayak ngomong, kamunya gak peka. Bukan kamunya yang gak peka, tapi kita yang terlalu ingin dimengerti gitu loh. Maka kadang-kadang sifat terlalu ingin dimengerti itulah yang membuat kita selalu menganggap orang lain gak peka. Yang kedua adalah saling belajar satu sama lain gitu. Setelah komunikasi dibangun ya, percuma juga ada komunikasi tapi gak belajar. Ya gak sih? Misalnya aku ngomong, aku sukanya begini gitu. Atau kamu ngomong ke aku sukanya begini loh Bang. Tapi ternyata aku juga gak nurutin gitu ya, percuma juga gitu. Jadi komunikasi dibangun hanya untuk saling mengetahui. Namun setelah itulah baru ada actionnya. Actionnya ya saling belajar satu sama lain. Kok kamu kayak diceramain di masjid gitu? Jadi terdiam gitu. Take me home, I'm falling. Love me, Lord, I'm rolling. Losing control. I'm already yours. Jadi I'm already yours, yeah, gitu. Okay. Kamu jangan inilah kemana-mana. Yeah. Kamu kemana-mana bawa aku, body and soul. Oh. Nah ini loh sayang tempatnya, tapi masih sepi kayak gini. Bagus sih. Gak apa-apalah kita aja berdua. Tempat sarapan romantis. Pernah gak kamu diajak sarapan romantis sama mama papa? Baru denger aku tempat sarapan romantis. Yang ada apa? Makan malam ya. Ya, dinner gitu. Kan beda sama suami. Iya. Sarapan juga harus romantis. Silahkan duduk kamu di sini. Kenapa enggak di situ? Ya udah. Ya udah. Ada-ada aja. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Mau pesen. Tapi kamu masih ngambek enggak? Saya makan dulu baru aku enggak ngambek. Silahkan Ibu Bos. Serah kamu aja. Terserah, terserah. Perempuan tuh susah banget kalau udah bilang terserah. Mbak yang mana ya? Laper nih. Ya jadi bukan pelit. Jadi apa? Jangan isro. Oh iya. Gak boleh berlebihan. Laper, laper. Masya Allah. Bakso sumsum nih. Iya, bakso sumsum. Kenapa aku pesan satu? Karena emang gede banget, sayang. Roti bakarnya mana, Mbak? Oh. Sebentar. Sabar aku. Lapar. You're the only girl got a hold on me. Take me by the hand, never let me leave. All I wanna be is
is all you need. There's so much more to see. We could board a bus or a southbound train. Kamu tahu nggak kenapa aku pesan satu gelas? Karena jangan mubazir tadi. Bukan itu doang. Udah, jangan mubazir yang pertama. Masih ada lagi hikmahnya. Apa? Seperti Rasulullah SAW. Coba kamu minum deh. Biar ini nggak kepenuhan. Banyak orang kalau segelas berdua, misalnya istrinya minum di sini, dia cari yang nggak ada bekasnya. Iya. Padahal Rasulullah itu kalau mau minum, dia cari bekasnya istrinya di mana baru diminum. So sweet banget sih. Gak gitu juga kali. Maafin aku sayang, maaf. Ya Robby, banyak banget contoh yang bisa diambil daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan cuma makan-makan gini doang. Dalam hal makan pun, dan itu adalah kita berterima kasih kepada Ibunda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wardoha, karena berkat beliau yang sering mengungkapkannya sehingga kita bisa tahu sampai sekarang. Kan banyak yang mengatakan kok Rasulullah menikahi seorang yang jauh lebih muda darinya, seperti aku sama kamu. Ya, Rasulullah menikahi yang jauh umurnya lebih muda daripada beliau. Kenapa? Karena ternyata hanya Ibunda Aisyah lah yang berani mengungkapkan hal-hal demikian yang sweet gitu loh. Iya. Apalagi hikmahnya Rasulullah sering mencontohkan kebaikan untuk rumah tangga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku, sayang. Kenapa? Karena banyak orang yang mengatakan bahwa yaelah, aku enggak ada waktu untuk sweet, aku enggak ada waktu untuk nraktir makan, aku enggak ada waktu untuk suap-suapan. Namun Nabi itu pengen menunjukkan ke sahabat, wahai sahabat, siapa kira-kira yang lebih sibuk di antara kita? Tentunya aku yang lebih sibuk. Ya, tapi Nabi enggak mengungkapkannya. Kita mengambil pelajaran dari situ. Tentunya yang paling sibuk pada saat itu ya Rasulullah SAW. PR-nya sangat banyak. Ingin mengubah masa jahiliyah menjadi terang benderang. Minal dhulumati ilan nur. Tapi ternyata Rasulullah katakan, tapi saya juga masih sempat untuk yang namanya bercanda dengan istriku. Saya juga masih sempat untuk membahagiakannya. Main sama anak-anaknya. Main sama cucu-cucu beliau, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masih perhatian terhadap anaknya Fatimah ya radhiyallahu ta'ala anha wardaha, walaupun Fatimah sudah nikah gitu. Berarti Rasulullah SAW itu memang terbaik terhadap keluarga beliau. Ini kamu habisin, beneran habisin loh ya. Alhamdulillah saya aku udah kenyang. Tapi anyway aku mau minta maaf, tadi aku kan ngambek ya. Tapi orang beriman itu memaafkan sebelum pasangannya minta maaf. Jadi tapi aku juga harus belajar itu. Iya. Ya, tapi jangan ngilang-ngilang lagi. Tapi kan ya wajar lah kalau ngambek mah, manusiawi. Iya, manusiawi sayang. Makanya kita harus terus belajar. Sisi manusiawi itu ada. Ibunda Aisyah, Ibunda Fatimah, Ibunda Khadijah, semua ada sisi-sisi manusiawinya. Tapi kita harus memperbaikinya, termasuk yang harus memperbaikinya bukan hanya diri kamu sendiri, tapi aku sebagai pasangan kamu yang harus berusaha untuk memperbaiki. Terima kasih, tapi sekarang udah bahagia. Udah bahagia, karena aku bahagia aku mau aku aja yang bayar. Oke? Okay? Mbak, bilnya ya? Tumben. Apalah. Tapi janganlah sayang. Masa kan aku yang ngajak kamu kesini. Kan aku udah seneng nih. Kamu kan udah baik. Aku yang ngajak kamu. Janganlah sayang. Janganlah sayang. Enggak apa-apa sekali-kali. Kita tuh masih baru ya Allah. Enggak apa-apa sekali-kali. Enggak apa-apa lah. Aku aja mbak. Aku aja mbak. Aku aja ya. Berapa nih mbak Oya? Nanti saya yang bayar. Ya udah bayar lah tuh. Janganlah. Mbaknya mau bayarin. Ini gratis. Ya udah aku aja yang bayar. Aku aja. Yaudah makasih ya. Sayang makasih ya. Makasih, ini habisin sayang. Iya, ntar. Ini salah satu loh. Kamu duit aja lurusin. Loh. Ini sama aja sayang bayar. Ya kan duit suami, duit istri juga kan. Duit suami, duit istri. Tapi kan kapan lagi aku mau nraktir kamu kalau udah gak ada isinya begini? Dari tadi ngomong kayak aku yang bayar, habisin. Iya, iya. Kalau masih lapar kita main ke rumah temanku. Siapa? Ada, Mas Sony. Sony Tulung. Siapa emang Sony siapa? Sony Septian. Kenal gak sama Sony Septian? Tahu tapi aku gak kenal. Iya, Sony Septian host kita di Selamat Indah. Iya. Tapi kamu belum pernah ketemu ya? Belum. Beliau juga gak sempet juga ada hadir di pernikahan kita. Tapi dia udah pengantin lama sih. Kita pengantin baru, sharing-sharing kali ya. Karena termasuk pasangan harmonis.
pasangan romantis harmonis. Kayak kita. Iya, kemarin habis jalan-jalan ke Bali mereka. Iya, ya udah, kita mau silaturahim sana. Sayang, ini udah ringan. Kamu aja yang bawa. Enggak ada isinya juga. Nih, sayang. Allahu Akbar. Mbak, makasih ya. Sayang, rumahnya Mas Sony. Ingat kan? Sony siapa? Sony Septian. Jangan Sony Tulung lagi kamu. Sony Septian itu rumah tangganya insya Allah baik-baik terus. Romantis terus. Walaupun kadang ada badai menerpa, tapi beliau selalu bisa menyelesaikannya dengan baik. Makanya kita mau belajar sama Mas Sony sama Kak Fairuz. Jangan injek-injek atuh. Senang aja ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun. Gak jadi pulang deh. Gak jadi salah rumah kayaknya. Kok kayak gitu ya? Aku nyari Sony Septian. Yang ramah. Yang host Islam itu indah. Yang ramah gitu nyambut tamu. Kan gak ada kamera. Gak ada kamera gimana? Satu, dua, tiga. Gimana sih? Gak ada kamera baru. Oh gitu. Ya Allah, kalau di rumah kayak gini. Gini. Tumben pagi-pagi kesini. Astagfirullahaladzim. Sayang, aku kan orang Makassar. Iya. Kamu orang Batam, Melayu. Bisa ngegas gak kita? Bisa sih. Ayo. Gaskan balik. Biasa, cari sarapan. Hei, jangan teriak-teriak. Kamu bertamu. Masuk ya? Oh, alhamdulillah. Terima kasih ya. Sekenalan dulu. Istri aku tercinta. Masya Allah, akhirnya Ustaz Syah menjatuhkan pilihan yang tepat sekali. Ya Allah. Tapi sedih loh. Kenapa? Gak ada yang bisa dicengin lagi. Iya. Gak ada yang dibully lagi. Jangan dong. Masa hobinya ngebully? Ayolah. Kak Faye ada kan? Ada. Ayo masuk, masuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Ayo, ayo masuk, masuk. Silahkan. Masya Allah. Silahkan duduk. Ya Allah. Aduh. Kayaknya ada yang baru lagi di rumah nih. Iya. Masya Allah. Nikmat banget nih. Masya Allah. Terima kasih banyak nih. Gak apa-apa. Kita tuh tadi habis makan. Habis makan. Aku ingat, ini kan daerah dekat rumahnya temanku Sony. Akhirnya kita mau mampir sayang. Tapi sekaligus juga. Apa tuh? Mau memperkenalkan istri sama Kak Fairuz. Iya. Nanti kenalan ya. Iya. Dan juga mau belajar kita. Belajar apa? Kalau selama ini kan Sony kan jadi host Islam itu indah. Syam yang ceramah. Iya. Nah sekarang kebalik nih. Karena Sony yang lebih berpengalaman rumah tangga, kita yang baru, kita yang belajar sama yang lebih berpengalaman. Masalah pernikahan umurnya gitu. Iya, rumah tangga harmonisnya. Tepat sekali. Iya kan, supaya dia juga belajar sama Kak Fairuz. Iya, sama Kak Fairuz. Iya, kamu mau belajar apa sayang sama Kak Fairuz? Ya, gimana jadi istri yang baik. Wah, wow, tepat sekali pokoknya. Kan kayak manggilnya halus banget gitu. Iya, belajar gitu. Datang ke rumah tangga yang harmonis. Benar. Iya. Romantis, dinamis, di komplek paling sini tuh aku emang juara. Wih, romantis, harmonis, harmonis. Dinamis. Iya, kita takut juga kalau